Hai guys, kembali lagi bareng aku Jad Miko hanya di The Cafe Project. Kali ini aku ingin memberi tips dan tutorial bagaimana cara membuat video intro seperti downnet seperti video ini. Di episode kali ini kita akan belajar memanfaatkan handphone kalian itu untuk keperluan yang sangat penting. Nah, yang pertama kalian menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015 atau 2017. Kemudian kalian cari footage, kalian masukkan timeline, kemudian di sini kalian ke arah ke title. Oke, ke arah ke title. Kemudian new title, kemudian di situ default still, oke. Kalian klik, kemudian name-nya terserah, kemudian kalian klik oke. Nah, setelah itu kalian pergi ke arah background. Kemudian background-nya kalian warnai menjadi warna biru atau warna apa aja yang kalian suka. Kemudian kalian opacity-nya kalian kurangi di background-nya, oke. Nah, setelah itu setelah kalian kurangi sesuaikan, oke, seperti ini. Kalian tulis teks. Tambahkan lagi. Kemudian pada teks kalian rubah warnanya menjadi hijau. Kalian drag terlebih dahulu. Oke. Kalian klik oke. Setelah itu kalian taruh teksnya ke timeline atasnya footage kalian. Kemudian kalian pergi ke effects. Nah, di sini ada color key, kalian drag ke title. Kemudian pada bagian color key-nya kalian arahkan warna hijau. Kemudian di bagian-bagian bawahnya itu kalian ubah sampai tingginya agar menghilangkan warna hijau tersebut. Nah, setelah itu kalian copy paste title tersebut menggunakan Alt terus geser-geser. Ya, geser ke sebelahnya. Kemudian kalian double klik. Nah, di sini warna background-nya bisa kalian rubah sesuka kalian. Kemudian kalian oke, di sini agak terlalu tidak terlihat tuh. Nah, sudah seperti itu, tinggal kalian masukkan background atau apa aja dah. Nah, sekian tutorial yang aku berikan. Jangan lupa di subscribe, semoga bermanfaat channel ini, semoga lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi kalian semua di Indonesia tentunya. Dan sampai jumpa, and see you next time, bye bye.